Satu ketika dulu, nama penyanyi Zaitun Sameon sangat gah di persada industri seni tanah air. Namun selepas satu kejadian hitam yang mengorbankan anak tunggalnya iaitu Allahyarham Azirwan Abu Bakar yang ketika itu baru berusia 13 tahun. Akibat dari insiden itu, penyanyi yang popular dengan lagu Menaruh Harapan ini telah koma dan seterusnya mengalami gangguan emosi yang teruk selain hilang ingatan. Tiga cerita sedih Zaitun Sameon selepas 33 tahun pemergian anak tersayang diungkap buat semua. Jika korang masih baru di channel kami, jom ramai tekan subscribe dan like sebagai tanda sokongan. Pertama, sudah tiada lagi air mata untuk menangis. Zaitun Sameon kongsi kisah hidup. Mengimbau detik hitam kemalangan yang menimpanya kira-kira 33 tahun yang lalu, Zaitun berkata dia tidak pernah meminta mana-mana bantuan daripada Persatuan Artis. Sepanjang tempoh itu juga tiada mana-mana pihak yang mengambil tahu mengenai kebajikannya sebagai seorang anak seni. Apa yang membuatkan Zaitun lebih sedih apabila ada pihak mendakwa dia sudah tidak boleh menyanyi lagi. Malah kenyataan itu dikeluarkan sendiri oleh rakan artis seangkatannya. Kedua, saya tiada rumah, harta, anak, ibu bapa, malah semuanya tiada, Zaitun Sameon. Penantian penyanyi veteran Zaitun Sameon untuk memiliki kediaman sendiri bakal menjadi realiti apabila menerima kad orang kurang upaya OKU dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Wilayah Persekutuan. Zaitun 66 layak memohon untuk menduduki rumah projek perumahan rakyat PPR di sekitar Kuala Lumpur. Syukur kerana masalah saya mendapat perhatian. Saya tiada rumah, tiada harta, tiada anak dan ibu bapa serta tiada semuanya. Memang saya ada adik-beradik tapi saya tak nak ganggu mereka. Saya sekarang tinggal dengan anak angkat bernama Ikah, Cik Sikah Ismail sejak 11 tahun lalu. Ketiga, saya tak gila. Saya masih ingat lirik dan boleh memandu, Zaitun Sameon. Saya balik kampung, semua orang cakap saya gila. Saya gila ke? Saya tak gila. Saya cakap kalau saya gila, saya dah bunuh orang. Saya masih ingat lirik dan boleh memandu. Demikian luahan penyanyi veteran Zaitun Sameon. Zaitun jelas kecewa dan sedih dengan tanggapan negatif masyarakat terhadapnya. Dia juga sedih apabila ada artis seangkatannya tikam belakang apabila menjaja cerita kepada penganjur mengatakan dia tidak boleh lagi menyanyi.